Yo guys, balik lagi dengan saya Ligo. Kali ini kita main game Konosuba Fantastic Days ya guys ya. Ini game yang baru rilis ya guys ya. Dan gua udah lama pre-register, akhirnya keluar juga Konosuba Fantastic Days ini. Jadi menurut kalian bagus atau tidak? Oke, kalian tonton aja dari awal sampai akhir ya gameplaynya. Oke, kita langsung aja start ya guys ya. Oke, loading data masih ya. Oh, download ya guys, sedikit dulu. Kita nunggu download ya. Oke guys, kita udah masuk nih guys ya ke gamenya guys ya. Mantap. Kita ketemu Aqua nih guys, ini salah satu karakter ya, kalau kalian nonton animenya ada Aqua ya guys ya, ini Aqua nih. Dewi ya guys ya, my name is Aqua, bener kan? Nah, seorang Dewi deh, Dewi apa ya, lupa lah ya namanya, Dewi, Megami ya, Megami. Intinya si Kazuma ini mati guys ya, dia masuk ke dunia, ya seperti ini ya kalau lihat aja. Kalau kalian ngikutin anime ya. Like likes games, harus gamer, oke kita lewatin aja ya guys ya. Ini bisa di skip kah? Skip aja lah guys ya, nanti kalian nonton sendiri ya guys, nonton sih. Baca sendiri, start battle tutorial, start aja. Oke, kita bakal tutorial guys ya. Kita lihat gameplaynya ini seperti apa ya, menarik kah? Apakah dia bakal menjadi game nomor 2 atau nomor 1 ya? Di dunia alam bakat pun alam semesta. Karena coba, oke start ya. Oke. Next, dari kita itu dari arah kanan ya guys ya. Sangat berbeda sekali ya guys ya. Oke, kita bakal attack yang gimana? Wow, attack skill, oke. Kita bakal menyerang. Oke, Megumi. Megumi guys ya. Explosion. Dan ini Darkness ya guys ya, kalau kalian tahu ya. Si Darkness yang cewek ini. Oke, ada cooldown ya, oke. Apakah bisa auto ini? Oke, untuk serang, klik dan serang ini. Oke, Kazuma. Oh, nih Darkness menyerang. Wah, dia ini kalau diserang ya. Masokis ya guys ya. Oke, kita serang lagi. Oke, explosion ya. Guys, Megumi explosion, kita bakal lihat. Explosion. Langsung mati. Megumi biasanya kalau menggunakan explosion, nah itu, langsung kekuatannya itu habis, guys ya. Itu kekuatannya explosionnya, ledakannya itu gede banget ya. Oke, langsung naik level ya, guys ya. Rank up. Oke, next aja ya, guys ya. Gameplaynya so far sih oke-oke aja ya. Wow, ada ininya juga ya guys ya. Oke, kita skip aja ya guys ya. Kalian nonton aja sendiri ya guys ya. Konosuba. Oke. Ini. Next, ini udah itu belum ya. Oh, bisa gacha nih guys. 3000 ya. Apakah kita disuruh gacha? Gue pencet tadi guys. Bakal dapat apa nih? Disuruh gacha ya. Oke, dapat 2 emas. Oke, Mitsurugi, dapat Mitsurugi. Gua enggak tahu. Oke, Megumi. Waduh, Megumi. Gua enggak tahu Megumi sih bagus apa enggak ya. Erika. Oke, Erika. Cielo. Dapat Cielo. Oke, Darkness guys ya. Darkness sang masokis. Oke, okay, Chris. Di sini tadi dapetnya garansi sampai bintang 3 ya, guys ya. Cielo. Rising Idol. Siapa itu? Gue lupa kepencet ya, guys ya. Arue ya, guys ya. Ini salah satu temennya Megumi juga ya, guys ya. Oh, Megumi Min. Apakah ini bagus, guys? Gue dapet ini. Gue nggak tahu, yang penting kita klaim-klaim aja dulu ya. Siapa tahu ini memang udah dapet ya, guys ya. Oke, dapat Arts Wizard semuanya, baru-baru semua ya. Dan ini lama banget ya kalau new ya. Gacanya mantep nih guys ya. Kalau gue lihat di web sih ada 19 karakter ya guys ya. Oke, langsung kita okein aja ya guys ya. Mitsurugi, oke. Megumi, lama banget di sini ya guys ya. Kalau baru dapet yang ini, Erika. Nanti kita bakal lihat karakter mana sih yang paling bagus-bagus semua ya. Nanti gue bakal review juga ya guys. Ini kita skip-skip aja nih. Darkness. Darkness, oke. Okay. Sama Sokis, Chris. Ini nih. Lia. Lia emas ya kita dapat ya. Arue. Oke, okay, kita okekan saja. Oke, okay, Megumi Winterliers. Apakah gue beruntung mendapatkan dia? Gue nggak tahu, jadi lihat aja deh guys ya. Oke, kita skip aja. Iya, pasti lah namanya Ligos ya guys ya. Ligos. 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 Tidak ada yang ngeklaim nama gua. Oke, mantap ya guys ya. Next, next level up. Oke, let's go.
Oh, setiap kita login kita bakal dapat ini seperti diamond ya guys ya, quartz di sini. Namanya quartz. Login juga kita bakal dapat. Oke, login summer ya. Konosuba. Kita bakal lihat gameplaynya sebagus apa Konosuba ini ya. Ini apa nih? Oke, event ya. Bentar di sini di mana ya? Menu setting ya. Kita klaim dulu guys, kita klaim dulu. Mana lagi yang harus kita klaim? Ini klaim bisa kah? Apa nih? Bisa kah? Ini complete all daily mission, oke. Ini nggak bisa diklaim ya? First purse case bakal dapat apa nih? 3 kali quartz, oke. Kita bakal ke ini ya. Mana nih? Settingan di mana? Settingan. Nah, kita ke settingan dulu guys. Setting, hike, udah hike ya. Oke, kita langsung lihat gameplaynya seperti apa. Di home ini ada apa ya? Di home ya, story. Oh, ada story-nya juga guys. Ada tim, ada quest. Gua nggak tahu di sini ada mode PvP-nya atau gimana ya. Wah, ini story-nya guys. Bagi kalian suka story-nya, bagus banget nih. Kalau tim ini apa tim? Ntar kita harus lihat ya, tim. Ada party karakter enchant member. Party ini buat apa? Apakah kita bisa party sama teman-teman kita? Oh, party ini kayak ini guys ya. Karakter kita ya. Mau kita masukin ya. Front, ada Aqua, ada ini ya. Apakah kita bisa masukin tim kita? Misalkan kita ganti Megumi kita ya. Ini Megumi apa nih? Ini Megumi biasa ya. Apa bedanya ya? Kita masukin yang ini aja guys ya. Yang kau ya. Bintang 3 sama... ini tadi ya. Bintang 3 kita, 2 biji. Kita back aja guys ya. Langsung aja kita ke home. Mana nih misinya guys ya? Event, mission. Ada mission ya guys ya. Oh, ada shop, ada jobs ya. Bentar, kita coba sini. Ada dapat 3000 kah? Accepts. Oke, okay, kita upset aja. Dailynya upset. Klaim-klaim aja. Accept all juga bisa. Oke. Okay. Ini mana nih? Kita harus play. Play apa nih? Kita disuruh play, guys. Oh, main quest. Kita harus ke quest ya, guys ya. Gua nggak tahu nih ada mode PvP atau enggaknya. Kita hajar aja. Chapter 1. Oke. Okay. Prepare monster treasure rewards. Oh, ini rewardsnya. Treasure-nya bakal dapat ini ya guys ya. Ada energi ya. Ini kita pakai energi ternyata. Ada 400. Ini ya. Ini energi kah? Atau kayak gimana? Gua nggak tahu. Kita prepare. Pakai karakter yang kita pakai sekarang ya. Kazuma oke okay, kayaknya. Nggak tahu juga ya. Kazuma ini salah satu karakter yang agak-agak lucu ya kalau kalian itu ya. Normal sih normal lah ya guys ya. Sama aku ya kalau di anime ya. Oke, bisa auto ya guys ya. Kita autokan saja. Fire Thrust. 132 guys masuk ya. Dapat apa nih kita? Nggak bisa dibuka ya. Oke, 93. 100 berarti ini kuat ya si ini ya. Si cewek ini bisa dibuka nggak bisa ya? Oke, ini yang terakhir ya, berarti lawan boss ya, 3 per 3 ya. Thunder Potion! Tapi kayaknya lebih ngeri yang itu ya, Explosion ya. Tapi nanti gue bakal review karakter-karakter yang bagus ya guys ya. Tier list-nya bakal gue kasih ke kalian juga yang pasti gue buat ya. Tapi gue nggak janji bakal ngelanjutin terus ya guys ya. Ya gue janjiin-janjiin, karena nggak bisa janji juga ya. Semoga aja bisa ya guys ya, kita sampai kelar ya, sampai tamat ini game kita main. Oke, naik level guys! Apa ini? First time dapat oke, okay. Adventure dapat S Join and You. Dapat 50 ini, oke. Okay. Karakter baru lagi kita dapat ya. Ini use ticket buat apa nih? Konosuba. Use ticket buat apa? Gua kepencet use ticket. Main quest o susumeru koto de. Oke. Story ya guys ya, kalau kita tonton story-nya bakal dapat itu. Nih dapat ini 30 quartz.
Oke, okay, so far sih oke. Okay. Ada story-nya juga ya. Kalau kita selesai story-nya dapat apa nih? With voice aja ya. Dengan suara. Berarti kita harus ini ya. Ini kita disuruh nonton story atau gimana ya? Gue nggak tahu. Skip aja lah guys ya. Suruh nonton nonton story doang. Bukan lawan-lawan guys. Waduh, digigit semut guys. Oke, langsung dapat. Don dapat 30 quartz. Kalian skip berarti bisa ya guys ya kalau di skip ya. Ada Guild Traven ya guys. Wow, ada Guild. Oke, ada Guild Traven ya. Itu Guild di mana ya guys ya? Main quest berarti kita harus selesai main quest deh. Bentar, kita coba ke home ya, ke home. Kita lihat dulu nih, apa aja sih fitur-fiturnya ada di game ini? Tadi itu quest ya, event. Event community. Community ini buat ini ya. Event ini buat ngeklaim-ngeklaim yang tadi ya. Daily misi. Gift. Bentar kita bakal buka ya. Absep all ya. Dapat itu. Oke, okay. Absep lagi. Dapat 150 quads. Oke, udah habis ya. Mission. Absep all lagi. Aduh. Gatel hidung gue guys. Udah pengen bersihin ya. Recruit. Oke, okay, kita coba gacha guys ya. Kita coba gacha di sini. With voice. Apa ini kalau with voice? Squid, skip aja guys. Oke, okay, kita bakal ini. Aduh. Berarti di sini ada summer, ada Ririsele ya. Kalau kita buka ini bakal dapat bintang 3 ya. Kalau kita gacha ke 3000 ini ya guys ya. Kita punya 8000 ya guys ya. Kalau rilis sele juga dapatnya, kalau ini dapat bintang 3 juga. Premium 3 juga. Kalau other ini, wow, ada garantinya juga ya, 4 nih. Strong recruit sama garanti tiket ya. Kalau ini buka ini bakal dapat apa nih? Di sini ada itu kah infonya kah? Info recruit ya. Kita bakal lihat ya. Bakal dapat kemungkinan ini ya guys ya. Aqua Nature Beauty. Darkness, ya Darkness juga dua ini ya guys ya, karakter detail yang bagus yang mungkin ya. Ntar kita cek lagi nih, aduh. Rednya, kita bakal cek rednya. Mana nih? Rednya kecil sekali ya, 0,2%. Berarti gacanya ini lebih susah dari Epic Tracer mungkin ya. Ya, lebih susah guys ya, mungkin ya. Kalau di other yang ini, strong tiket. Kita bakal cek tiket. Tiket ini pasti dapat bintang 4 ya. Kita bakal lihat infonya juga. Sama juga guys ya, sama juga. Bakal dapat atau enggak, kita enggak tahu ya. Tapi kita bakal coba gacha langsung guys ya. Oke, kita bakal coba langsung. Kita coba yang pakai tiket dulu, kita bakal pakai tiket ya. Apakah kita hoki? Apakah kita hoki? Ini pasti bintang 4 ya. Pasti bintang 4. Semoga dapat Aqua Beauty. Siapa yang kita dapat? Cielo. Aduh, bukannya kita udah dapat Cielo ya, guys? Aduh. Duplikat, guys. Aduh. Kita nggak hoki. Oke, kita coba gacha sekali lagi nih. Gue pengen gacha yang ini. Bintang 4 nih, guys ya. Bintang 4, kita punya 8000 langsung aja ya. Semoga gue dapet yang bagus. Konosuba Aqua. Kita dapet gratis 8000 nih. Harus paid kah? Harus beli kah? Harus beli kah? Bukannya kita punya free nih. Oh, harus pakai yang paid ya guys ya. Beda lagi. Beda lagi guys. Beda lagi, ini kita punya tiket ya. Entah premium berarti 3000 ya. Oh, beda pet sama free ini ada dua guys ya. Bedanya itu ya guys ya. Bedanya itu. Oke. Kita bakal coba yang summer kah? Ntar kita cek dulu infonya. Apakah Melissa ini bagus? Melissa dan Sirin ya. Sirin ini kalau rilis sele kita cek ini, kita cek ya. Megumi Explosion sama Kazuma ya. Oke, sama kalau premium apa nih?
Ini Aqua ya, Aqua sama ini Darkness. Kita bakal coba premium aja guys ya, premium aja ya, one daily. Oke. Okay. Tapi ada event summer nih. Ya kita bakal coba yang summer aja guys ya. Coba kita summer ya guys ya. Semoga dapat yang bagus nih guys ya. Semoga saya dapat bagus. Oke, kita bakal gacha langsung di summer. Oke, nggak dapat bintang 4 ya. Nggak ada yang emas-emasnya kayak tadi. Oke, dapat emas 1, 2, 3, 4. Apakah gua hoki, guys? Oke, das gua belum ada. Cecily. Aduh, das cabul guys ya. Mia. Erika. Mia, siapa lagi nih? Melissa, oke. Okay. Ami. Yunyun. Please, bagus. Aduh, Cielo lagi, guys. Cielo ini kayaknya dapat yellow terus ya. Kita skip-skip aja, ini lama banget di sini ya. Tapi gue belum tahu ya karakter yang paling bagus itu siapa-siapa aja sini. Gue buka-buka aja guys ya. Aduh. Lama banget nih. Gacha pun lama ya. Kalau new lama ya guys ya. Kita klaim-klaim aja dulu. Duplicate will character service. Oke. Konosuba. Oke, ini gacha terakhir guys. Gacha terakhir. Aduh, disuruh tonton lagi guys ya. Lagi gacha. Gak apa-apa guys ya. Kita tonton, kita skip ya. With voice, kita tonton langsung lumayan dapat 30 guys ya. Konosuba, ayolah cepetlah. Nggak usah loading-loading di sini. Langsung kita skip saja. Konosuba! Aduh, lama banget ya loadingnya. Oke, kita udah dapat 30 ya guys ya. Nanti aja nontonnya. Kita bakal gacha lagi guys ya. Karena kita pengen gacha-gacha di sini. Recruit. Langsung kita gacha lagi. Bisa kah ini 3.000 ini? Gak bisa ya guys ya. Aduh. Bayinya gak bisa ya. Aduh, 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 aduh. Apakah kita harus beli guys ya? Gak mungkin ya guys. Aduh. Oke, kita langsung coba premium aja di sini guys ya. Premium recruit ya guys ya. Menurut gue sih premium recruit ini bagus nih. Semoga aja dapat bagus, oke. Okay? Ini gacha kita yang terakhir nih. Semoga dapat bagus. Please, Aqua. Kasih kita yang terbaik. Oke, langsung kita buka. Aduh, emas-emas dong. Nggak ada yang bagus. Apakah hari ini hari... Aduh, Chris lagi ya guys ya. Oke, okay, Kazuma. Arue. Emas. Arue lagi. Erika. Erika Ranger lagi. Arue, please, bagus. Nih yang terakhir, emas terakhir. Erika lagi. Oke, Megumi duplikat dua kali. Apakah kita bisa dapat itu ya guys ya? Duplikat, apakah kita bisa dipluskan ya? Gua nggak tahu ya. Dapat dua kali Megumi di sini. Dengan dua atribut, api sama itu ya. Gua nggak tahu ya. Apalah itu ya. Oke, apakah kita masih bisa sekali lagi? Bentar, nggak bisa ya guys ya. Aduh. Nggak bisa lagi nih guys. Tapi kita kurang 40 itu ya. 40, bentar. Coba kita receive ya, kita receive. Siapa tahu bakal dapat ya. Aduh, bakal dapat guys ya. Yo guys, jadi kayak gimana guys? Gameplaynya guys menurut kalian? Bagus atau enggak ya? Itu tergantung kalian ya. Menurut gue sih oke-oke aja guys ya. Oke-oke aja. Gacanya juga oke-oke aja. Untuk timnya nanti gue bakal kasih tahu kalian yang bagusnya kayak gimana. Untuk next konten kalian bakal nonton lagi guys ya. Oke, menurut gue... Oke. Mungkin bakal gue lanjutin ini. Oke. Gue Ligus pamit dulu. Gak ada lagi yang pengen gue bahas. So far sih oke. Okay. Dari gacanya, dari ada story-nya juga, ada main quest-nya juga. Ada daily quest-nya, jadi ya, pasti makin capek gue guys kalau banyak daily quest ya guys ya. Epic Crystal juga daily quest, ini daily quest ya. Ini berisik banget aku ya, kita keluar dulu ya biar gak berisik ya. Oke, gue Ligus Pamiri, jangan lupa di like, subscribe, tinggal komentar lain, aktifin juga loncengnya juga. Gue Ligus Pamiri, bye-bye semuanya, see you!